Bagi-bagi ambiar lagu pemersatu bangsa, kita menyapa di Papua. Selamat pagi, let's go. Sore no re, mi pensó.
Dia selalu ya, tapi dia udah lama gak sesek. Tumben banget Karen, asma lu kambuh. Enggak, gue gak kambuh. Apa dong? Gue ngap. Laulah sih. Mas-motan gue. Oksigen terus. Gimana kalau misalkan kita nyanyi tetap yuk, biar semangat ya pagi-pagi ini. Pagi-pagi Amyar, band-band lapan lah. Ayo dong Karen. Februari. Sebentar, itu kenapa sahabat kita? Karen! Kakak. Kalau lagi ngos-ngosan gini kan dokter bilang kan gak apa-apa pakai oksigen. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bagus, iya, gak apa-apa. Karen lu oke, jantung lu oke, semua oke. Belum juga 10 menit kita live dia udah sesek. Tapi gak apa-apa. Ini hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi Indonesia, hari ini tanggal 13 Januari. Kenapa? Karena nanti jam 10 pagi tepat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi akan disuntik vaksin. Kita doakan, kita juga segera bisa mendapatkan vaksinnya dan kita selalu diberikan kesehatan termasuk amin. Juga Karen gak sesek-sesek lagi. Satu amin. Indonesia bilang amin. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami semuanya, masyarakat Indonesia terutama, kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat ya Allah. Berikanlah itu semua untuk kami ya Allah. Amin Allahumma amin. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Kesehatan lebih penting dari segala. Amin.
amin. Semoga diberikan kelancaran ya untuk Bapak Jokowi hari ini dan juga untuk kita semua ya. Oke, kita akan langsung ketemu sama tamu ambiar kita yang pertama. Jangan jangan cinta aku tak mau mandang. Hey. Aku sudah tak percaya akan adanya cinta. Emosi mulu sih lu, Bos. Kau tidak guna. Ujus kagetnya tadi gitu ya. Ya kok ada ya cowok kagetnya gitu ya. Insan. Ya lo kenapa sih ya? Coba coba. Coba kita pengen denger teriaknya tadi gimana coba? Ya di rumah ada yang nonton coba. Gimana Jus teriaknya tadi? Tetep ya, Wak. Anak gua King Nazar ya, Wak. Ya, Jus tuh kalau disuruh ulang apa-apa bener loh. Misalkan coba ulang teriaknya gimana tuh dia bener gak malu-malu lah tuh. Karena memang itu dia. Bagus. Bagus. Dari hati ya. Oke, kita ketemu sama sini. Bintang tamunya. Oh. Ya. Jadi mereka ini ayah dan anak. Katanya dua-duanya sama-sama. Aku ayahnya aja deh. Nah, kamu anaknya. Kamu anaknya ya. Ya udah, aku ayahnya. Katanya dua-duanya sama-sama ganteng. Oh. Aku anaknya aja. Kenapa? Jehong deh. Kok gitu sih? Aku, enggak. Mak, udah. Udah lo tanya, lo di bagian kita. Ya, bapaknya anaknya, kita yang embat. Gue penasaran. Ayo dong, undang ke Rian. Cepet dong Rian, cepet. Gak bisa, lu jemput sendiri. Gak mau, cepetan panggil. Oke, kita akan langsung keluarkan. Bapaknya mana cari dong? Ini orangnya nih. Oh, bingung itu ya. Deh. Tuh. Mana bapaknya ya? Gak ada bapaknya. Eh, bapaknya gua, enggak lihat. Aduh, kamu cakep banget. Kamu sendiri kesini gak sama papamu? Aku sama ayah. Ayah gak ada, di mana ayah? Ayahnya ini. Mana sih? Gak kelihatan. Yang mana? Ayahnya di mana sih? Sebentar, boleh minta nasi dus gak? Ada nasi dus gak? Ya, orang pada PA kali ya. Tadi di sini ayahnya mana sih? Eh, ini bapaknya, oi. Oi, ini bapaknya, oi. Kayak ada suara ya. Kasih. Coba dong sama Rian, kasih dong. Bapaknya. Pak, maaf. Ini makanan nasi dulu silakan. Ahmad Saiful. Apa? Iya. Ahmad Saiful, kenapa Kak? Enggak dengar Saiful, kenapa? Enggak, aku pikir Mas Saiful Jamil. Oh, ini ganteng juga. Aduh, kasihan jangan-jangan lah. Saibu apa kabar sih? Ba,
Bang, enak gak Bang pijitan ayah? Hah? Enak gak pijitan ayah? Alhamdulillah nikmat. Jangan berhenti ya, sampai pagi. Bang, anaknya ya. Ganteng banget. Ah bukan, gak apa, bukan anak gua. Bukan. Sayang, kamu gak diakui anak. Hah? Bukan anak gua, bukan. Dia kesel sama kamu. Emang ini siapa? Bukan. Loh, emang ini siapa? Coba. Bukan anak gua, bukan. Sabar. Coba kita sabar. Mau nanya deh sama kamu tuh panggilannya adalah Pule. Pule. Pule kita mau nanya. Ini bapak Pule. Kamu? Iya ini. Pule. Ayah saya. Oh, Pule. Ini bapak kamu? Iya. Ini anaknya. Host begitu empat orang kada ngaku. Ngaku Pule. Ini host empatnya kada kenal gua anaknya ya. Anaknya cakep banget. Entar dulu. Katanya kok 180 derajat sih? Orang kenal gua udah apa meledak banget masih gak kenal juga ini. Bang Mansur kalau ya. Bener anaknya coba boleh sebelah? Iya, boleh. Coba kita lihat kamera ya. Coba buat Sobat Ambiar di rumah. Menurut Sobat Ambiar tuh ini kira-kira bapak dan anak gak ya? Coba tuh. Kayaknya bukan deh. Close dong. Orang ganteng, close dong. Gua lah bangetan deket lu. Bangetan deket. Entah gua cukur juga nih rambut ini. Hah? Oh gak ada rambutnya? Udah kayak lapang ada. Golep. Gak ada rambutnya. Beneran nih bapaknya ya? Ya bener. Masa Allah itu rak, masa Allah itu, iya ya. Hei, wow, emosi. Itu rambut rumahnya kagak mau bisa tumbuh di situ ya? Emang begitu, rambutnya rame-rame kita. Jadi bener ya, Pule ini adalah ya. Anaknya Bang Master, betul? Betul. Kita kasih tepuk tangan. Selamat siang. Terima kasih Pak udah mau datang Bang ya. Mas. Selamat siang. Mas Surya saya. Selamat siang Ibu. Selamat Bapak. Hah? Bapak. Oh, Bapak. Bapak yang ke ibu-ibuan. Bang Mansur, terima kasih banyak. Ya, silakan. Udah diusir lagi baik gue ya. Ya ilaha illallah. Rupanya gak ada bos semusannya yang ledek gue ya. Aduh. Sehat ya Bang Mansur sama Pule sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sehat itu nomor satu. Betul. Yang nomor duanya apa? Nomor dua bersyukur. Nomor tiga? Nomor tiga, ya kalau punya duit ya jalan-jalan. Betul. Silakan Bang. Silakan duduk ya, Bang. Silakan Bu. Abang yang silakan atuh. Bang Mastur tamunya silakan. Oh bukan saya, hostnya bukan. Oh bukan. Bukan dong. Eh. Bang Mastur berizin. Dan kira-kira kan udah ada Bang Mastur, udah ada Vega. Ya kita pilih aja siapa yang di rolling. Sabar ya say. Kadang-kadang suka bener. Kita juga kan bisa kayak NASA. Coba. Kalau emang bisa nyanyi kayak Kinasar, coba. Oh, boleh minta mic ya, coba. Wah, kita kalau Bang Master bagus suaranya bisa nyanyi. Coba, kalau katanya bisa kayak Kinasar, enggak mungkin. Kita enggak percaya. Jangan salah. Eka juga tinta dong. Coba. Lagu Apose. Misalnya Apose. Mati lampu. Lagi lagu Apose. Lagu apa aja bebas, Bang Master. Mati lampu. Sayang. Mati lampu. Lama-lama gue terung berok nih. Keren, boleh kasih tepuk tangan Bang Mansur sama Pule. Silakan duduk. Pule tuh sekarang umurnya berapa ya? Sekarang udah 40. Bukan Bang Mansur anaknya. Sekarang 25. 25 tahun. Pekerjaannya apa? Masih kuliah atau? Kuliah lagi break dulu sih, terus aku lagi sampingan di kafe. Oh, sampingan di kafe. Iya, kerja sama-sama teman. Sampingan di mana? Entrepreneur. Di daerah Cibubur. Di mana? Di daerah Cibubur. Daerah Cibubur mungkin itu kafe aku. Kadang-kadang jahara dia.
Aduh, ada tawaran ya nih. Bisa lah. Eh, kita tawaran dong. Habis apa-apa gue minta bisa. Bisikan ya, Wan. Bang, maaf ya kita mau ngobrol sama anaknya boleh ya? Boleh. Boleh. Terus lu kemana? Di situ aja. Bapaknya duduk aja di sini security. Jadi katanya Pule ini jago banget dia nyanyi sambil main gitar. Betul ya? Cuma sekedar bisa nyanyi aja sih. Ini kita mau kasih lihat dulu keahlian Pule bernyanyi bermain gitar nih. Aduh. Kalau ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang mendema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdu. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Oh, bagus banget suaranya. Coba Pule boleh berdiri Pule ya? Boleh. Kita mau lihat kamu nyanyi. Kalian mau ngapain? Hah? Kita? Kita mau jadi apa? Kita mau jadi sesuatu. Permisi dong, Bang. Menjadi diri sendiri ya, menjadi diri sendiri ya. Oke, jadi kamu nyanyi ya sambil main gitar. Dan mereka ini, mereka berdua minta dinyanyiin sama kamu ya. Oh, boleh, boleh. Sudah boleh. Siap ya? Kalian lipet sudah tuh, siap, teman-teman? Kakinya lipat. Oke, ya baik. Oke, ini dia Pule memberikan lagu untuk Karen dan juga Binasan. And action! Misi, Kak. Aku boleh nyanyi? Oh, kamu dari mana? Dari mana? Aku dari Abang, tempat teman sih. Nama kamu siapa? Nama aku Pule. Oh, Abang. Nyanyi apa? Aku nyanyi lagu Aku Diam-Diam Suka. Ah, boleh. Oh, Diam-Diam Suka siapa? Tentu kita nyanyi. Masuk. Kau adalah incaran hatiku. Aku yang selalu memperhatikanmu. Tak berhenti menjadi yang berbagi. Semoga ku rasa apa yang ku rasa. Di balik senyumku ada cinta untukmu. Di balik matamu ada hati yang menunggu. Ada hati, diam-diam. Lupa liriknya kan? Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Salah liriknya jadinya. Tiada lagi yang ganggu cinta. Sungguh aku sayang kamu. Sebentar, mohon maaf, aku tahu ada serigala, takut saya. Tahu nggak tadi aku kenapa salah? Kenapa? Karena aku ngeliat kecantikan kakak, jadi aku jadi salah lirik. Saking groginya jadi salah lirik. Sepanjang nyanyi, kamu tuh ngeliatin aku terus, emang kenapa?